kain, amma ba. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahu al-'adzim. Pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda beserta jajaran Anwar Muda dan Anwar Mudi yang saya hormati, semoga Allah muliakan, amin. Tak lupa kepengurusan dari mulai tingkat pusat sampai koordinator yang saya hormati, semoga Allah mengistiqomahkan dalam bumi kita, amin. Ya Allah ya Rabbal, teruntai kata di dalam bahasa pengias kabu dikelarindu pengipulara dikelarindu melebihi sainnya, sang pujaga dilanda cinta adalah untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang berderang, yakni agama Islam. Hadirin teman seperjuanganku rahimakumullah, indahnya malam dengan bulan purnama, indahnya taman dengan bunga, indahnya cincin dengan permata, indahnya hidup dengan cinta. Maka dari itu di sini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul cinta. Hadirin santriwan santriwati calon ulama ulama milik, apa itu cinta? Ada yang tahu apa itu cinta? Seorang pujangga mengatakan cinta adalah kekuatan yang mampu mengubah duri menjadi mawar, mengubah sakit menjadi sehat, mengubah sedih menjadi senang, mengubah musibah menjadi mahabbah. Itulah yang dinamakan cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, karena cinta merupakan fitrah manusia. Ada pepatah mengatakan, jika cinta sudah melekat, tai kotak pun terasa coklat. Jika cinta sudah bersemi, cacing pun terasa cermi. Betul, betul, betul. Betul, pisan, 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 pisan. Seorang ulama mengatakan, Syai'ul la yarulai masulaki was. Cinta adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tidak bisa diraba dengan tangan, tetapi bisa dirasakan di dalam dada. Adiktuk, 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 seperti itu. Sebagaimana yang diciptakan lagu cinta oleh Virgon, ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu, kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi sisa untuk dunia, karena tak ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Hadirin rahimakumullah, cinta menurut ilmu nahwu itu seperti isim tak terbatas, seperti syarat dan jawab, apalah artinya hidup tanpa dirimu. Cie. Hadirin yang mencintai saya,
menyiapkan hatinya dengan cinta, dan jadikanlah diri Anda sebagai kekasih Allah Ta'ala agar di dunia dan akhir bisa masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah menciptakan, memberi rizki dan memberi karunia-Nya kepada kita. Tapi Allah juga mencintai kita, sehingga Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Cie. Mencintai Allah itu lebih baik daripada mencintai seorang pria dan kekasih, betul? Mencintai Kanjeng Nabi itu lebih berarti daripada mencintai seorang kekasih. Betul, betul, betul. Betul bisa. Dan ini ada lagunya. Pacarku ada lima, rupa-rupa namanya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, E. Pacarku putus satu, hatiku sangat rindu. Pacarku tinggal empat, ku kawin cepat. Jadi kesimpulannya, dampak cinta negatif itu lebih banyak daripada dampak cinta positif. Maka dari itu, kita jangan dulu main-main cinta, karena cinta dapat menjerumuskan kita ke jurang yang hina. Nauzubillahi min dzalik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.